Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin serta para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita benar-benar dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, di mana bagi yang puasanya besok, hari ini adalah malam yang pertama. Bagi yang hari ini telah berpuasa, berarti malam yang kedua. Kita semua bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini benar-benar bisa kita syukuri dan menjadikan kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan pada tahun ini. Ibadahnya sah diterima dan kita benar-benar bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya yang saya hormati, bahwasannya pada malam ini kita akan memulai kajian kitab Tajul Arus karya Asy-Syaikh Al-Aribillah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa ngaji secara istiqomah di bulan Ramadan dan bisa menghatamkannya sampai dengan akhir kajian nantinya. Dan kita mendapatkan sesuatu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Mari kita buka dengan menghadiahkan suratul Fatihah pada guru-guru kita semua, bil khusus pada mu'alif hadal kitab, kitab Tajul Arus, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa duriyatih wala jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi'sanin la yamiddin wala jamil masyikhina wa alimina jamil abaina wa ummahadina jadadina wa jadadina wa ikhwanina akhwatina wa awladina wa duriyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwad. Sanhasah ila Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari wa ila Ki Haji Muhammad Yunus wa ila jami'i masyayikhihi wa jami'i duriyatihi wa silsilatihi wa maning tasamba ilaihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulum bihim fid darain sya'udillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حاضرين حاضرات serta para pemirsa muslimin dan muslimat, demikian tadi kita buka dengan pengajian kitab Tajul Arus pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca surat Mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, kemudian kita baca surat Al-Fatihah, awal dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Harapannya mudah-mudahan barokah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca Allah memberikan kemudahan selama kita ngaji sehingga kita bisa menghatamkan kitab Tajul Arus nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan dibuka halaman 2 ya. Bagi yang di rumah mungkin sudah ada kitab Tajul Arus ya. Silahkan dibuka halaman yang pertama, Muqaddimah. Maka tema kita pada malam hari ini adalah Muqaddimah, biografi singkat Syekh Arifillah Ahmad bin Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul Muallif. Ay hadhihi tarjamatul muallif. Ehadihi tegesi utaiki tarjamah ku tarjamatul muallifi tarjamahnya wong kang nganggit kitab. Di tarjamah yang dimaksud adalah penjelasan, keterangan siapa toh muallif itu. Al-imam rupani wong kang dadi imam Ahmad, Ahmadah rupani Ahmad ibni Muhammadin ibni Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari. Diterjemah atau penjelasan keterangan tentang muallif, penyusun, pengarang kitab Tajul Arus
yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Huwa Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin wa tarjumanul arifin Abdul Fadli Ahmadu Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibni Ahmad Ibni Isa Ibni Husain Ibni Atta'illah Al-Judami Nasaban Al-Maliki Madhaban Al-Iskandari Dharan Al-Qarafi Mazaran Muzaran As-Sufi Haqiqatan As-Sadili Tariqatan Uju batu zamanihi wa nuhbatu asrihi wa awanihi al-mutawaffa fi jumatil akhirah sanata tis'in bitakdimita wa sab'imi'atin qolahu az-Zarq. Huwa utawi mu'allif Ahmad bin Muhammad iku as-syekh, iku as-syekhu, guru syekh, ya, orang yang memiliki keilmuan yang di atas rata-rata, ya, walaupun usianya mungkin muda. Al-imamu kang dadi imam, menjadi panutan. Tajuddini kang dadi kulu'e agomo, dadi kulu'e agomo, kulu' mahkota. Berarti Tajuddin mahkotanya agama, lalu Tajul Arus mahkotanya pengantin. Walimatul Arus, walimah pengantin. Berarti mahkotanya pengantin, calon-calon pengantin, pengantinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah yang akan ditempatkan di surganya Allah. Ini mahkotanya, ini mahkotanya ada pada kitab Tajul Arus Al-Khawiri Tahdifin Nufus yang memuat terhadap cara membersihkan hati. Jadi bersihnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Tajuddin kang dadi kulu'e agama wa tarjumanul arifin lan dadi juru bahasane wong kang makrifat-makrifat kabeh. Diterjemah penjelas bagi orang-orang yang arifin. Tidak semua orang yang makrifat pada Allah wali itu bisa memberikan penjelasan yang gamblang. Sehingga Ibnu Athaillah mewakili yang lainnya memberikan penjelasan yang gamblang yang mudah difahami tentang keilmuan kemakrifatan atau keilmuan masalah hakikat. Abdul Fadli rupane Abdul Fadl Ahmad rupane Ahmad bin Muhammad, namanya Ahmad putra dari Pak Muhammad, anaknya Ahmad, bapaknya Muhammad ibnu Abdul Karim, kakeknya namanya Abdul Karim, kemudian kakeknya setelahnya Abdul Karim Abdurrahman namanya, kemudian Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Kusen bin Ibnu Athaillah Al-Judami Nasaban Kang Bongso Judami apane Nasaban Nasabi Al-Maliki Kang Bongso Maliki apane Madhaban Madhabi. Jadi yang bermadhab Maliki. Sebagaimana kita malam ini niat awal Ramadan dengan niat berpuasa selama 1 bulan penuh. Bagi yang belum niat di rumah, niatkan di awal Ramadan malam yang pertama berpuasa 1 bulan penuh. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadani hadhihi sanati taqlidan lil imami Malikin fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada tahun ini, selama saya niat berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh pada tahun ini taklid kepada Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Kalau sewaktu-waktu kita lupa tidak niat di malam hari, walaupun kita di awal niat untuk puasa selama 1 bulan, tetap setiap malamnya kita niat berpuasa sebagaimana dalam madhab Syafi'i. Nawatu sama hadin anadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala.
Jadi Ramadhani, ya jangan Ramadhanah, sesuai dengan kaidah ilmu nahwu, isim huruf munsharif ketika dimudhofkan maka tanda jernya dengan kasrah tidak lagi dengan fathah. Wajur bil fathah timalayan sorib malam yudhof au yaku ba'da al radif. Ramadhani, ayo Ramadhani, jangan Ramadhana, sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Oke, kita niat setiap hari namatu samahudin. Pada malam yang pertama ini kita niat berpuasa selama sebulan taklid kepada Imam Malik. Tujuannya sewaktu-waktu kita lupa malam harinya tidak niat, maka puasa kita tetap sah karena taklid sama Imam Malik yang mencukupkan puasa, hanya niatnya hanya di awal Ramadan agar puasa kita tetap sah. Kalau kita tidak niat di awal Ramadan, puasa yang malamnya kita tidak niat itu tidak akan sah. Namun kita wajib untuk imsak, tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai dengan datangnya waktu maghrib. Harus imsak, harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai tentang datangnya waktu maghrib. Namun puasa tetap diqadha karena dianggap tidak sah. Rukunnya puasa yang berupa niat pada malam hari tidak kita lakukan. Makanya ketika taklid Imam Malik tetap sah. Al-Iskandari dharan. Al-Iskandari kan pun so Iskandari apani dharan umai. Tinggalnya di Iskandariyah. Di mana? Di Mesir. Iskandari Mesir. Dharan tinggalnya. Al-Qarafi Mizaran. Pemuzaran Al-Qarafi kang bangsa Qarafi apane muzaran nggon ziarahi. Nggih, dimakamkan di Qarafi. As-Sufi hakikatan, As-Sufi kang bangsa Sufi apane hakikatan ilmu hakikate. As-Syadzili kang bangsa Syadzili apane tariqatan tariqai. Ikut tariqah Syadzili atau Syadziliyah Syekh Abu Hasan As-Syadzili. Banyak tarekah yang mu'tabarah yang kita bebas memilih yang mana, apakah Syadzili atau Naqsabandi, Qadiriyah dan lain sebagainya. Yang penting mu'tabarah artinya diakui oleh mayoritas ulama. Ujubatu zamanihi kang dadi gegawane zamane Ahmad bin Athaillah. Jadi merupakan orang yang istimewa nggih, dari sekian orang yang istimewa. Ujubah nggih, keajaiban. Jadi Ibnu Athaillah merupakan orang yang ajaib, artinya ajaib itu tidak sama dengan yang lainnya nggih, berbeda jauh dengan yang lainnya. Jadi disifati ujubatu zamanihi. Jadi orang yang memiliki keistimewaan lebih daripada yang lainnya sehingga seperti keajaiban. Wanuhbatu asrihi lan piliani mangsani Ahmad wa awanihi lan tegesi mangsani Ahmad. Jadi orang yang pilihan pada masa hidupnya, jadi orang yang lebih memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Al-Mutawaffa kang sedo fi Jumadil Akhirati ing dalem wulan Jumadil Akhir sanata tis'in ing dalem tahun songo bitak dimitai dengan mendahulukan tak kelawan dinginake tak wasab imiatin lan pitung atus meninggal pada bulan Jumadil akhir tahun 709 Hijriah, tahun 709 Hijriah Jumadil akhir meninggalnya. Sekarang 1442 Hijriah, 43 ya, 1443 Hijriah, sudah sekian lama ya. Ibnu Athaillah meninggalkan kita semua, namun apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah masih bisa kita fahami atau masih kita pelajari, masih bisa kita akses sehingga sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Qolahu Asy-Syaikh Zarq. Qolahu dawaki ing huwa Asy-Syaikh al-Imam
sapa Syekh Zaruk rupane Syekh Zaruk. Waqala lan dawu sapa Sahibul Dibaj. Jadi orang yang memiliki kitab Ad-Dibaj fit Dibaji dalam kitab Ad-Dibaji Al-Madhab kana jami'an. Kana ono sapa Asy-Syaikh Al-Imam iku jami'an wong kang ngumpulaki li anwa'il ulumi maring pira-pira wernane ilmu min tafsirin saking ilmu tafsir li menguasai ilmu tafsir wa hadisin lan ilmu hadis menguasai ilmu mustalah hadis ya. Jadi ilmu tafsir ya, tentang nasah mansuh dan lain sebagainya. Jadi ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis wa fikhin lan ilmu fiqih. Beliau mahir dalam bidang fiqih pula. Wa nahwin lan nahwu wa usulin lan ilmu usul, ilmu tauhid. Wa nahwi dzalik wa khari dzalikana sa'liyani mengkono-mengkono kabeh. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa ya, memiliki keilmuan yang sangat lengkap, paham tentang tafsir Al-Qur'an, paham tentang ilmu hadis, paham tentang ilmu fiqih, paham tentang ilmu nahwu sharaf, paham tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ya, ilmu kalam, paham, semuanya paham. Beliau memang orang hebat. Kana rahimahullah mutakalliman ala tariqi ahli tasawuf wa'idan. Kana ono sapa Syekh rahimahu muga-muga melasi ing Syekh sapa Allah Gusti Allah iku mutakalliman wong kang ngendika dawuh ala tariqi ahli tasawufi ing atase dalane ahli tasawuf wa'idan kalih wong kang mituturi. Beliau lebih menonjolkan diri dalam bidang tasawuf bukan berarti beliau tidak membidangi ilmu-ilmu yang lain. Rata-rata ulama memiliki keilmuan yang lengkap. Imam Syafi'i tidak hanya sekedar ahli fiqih, beliau juga ahli tasawuf, beliau ahli tafsir, ahli hadis, mutabakhir, ilmunya nyegoro, ilmunya sangat dalam, jangkauannya sangatlah luas, sehingga luar biasa keilmuan-keilmuan orang-orang yang terdahulu. Ibnu Athaillah lebih memilih, walaupun beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, lebih memilih kepada ketasawufan, lebih menonjolkan pada tasawuf. Sehingga tidak akan ada kepincangan ya, antara tasawuf dengan fiqih, antara tasawuf dengan tafsir, tasawuf dengan hadis, tidak ada kepincangan. Karena yang menjelaskan tasawuf adalah orang yang ahli fiqih, yang menjelaskan tasawuf ahli hadis, sehingga tidak benturan dengan hadis-hadis Nabi. Rujukannya ya Al-Quran dan hadis. Beliau ambil intisari dari Al-Quran dan hadis, beliau jelaskan maksud dan tujuan dari yang didawuhkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada kesalahan. Kalau kita belajar tasawuf pada orang yang tidak membidangi ilmu fiqih, pasti berantakan ibadahnya, berantakan. Bisa jadi karena dia merasa sudah berada di tasawuf, tidak perlu untuk menjalankan ibadah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Karena yang menjelaskan tasawuf bukan ahli fiqih. Walaupun benturan dengan Al-Quran hadis, dianggap tidak masalah. Padahal berbenturan dengan Al-Quran dan hadis. Apa menjadi pandangannya? Maka kita nasihatkan kepada semuanya, kalau kita belajar tentang ilmu, harus ada sumber rujukannya. Kitabnya pakai kitab apa? Kitab tersebut kira-kira mu'tabarah atau tidak? Diakui oleh mayoritas ulama atau tidak? Jangan pakai kitab-kitab yang tidak direkomendasikan, yang tidak ada pengakuan dari ulama. Bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Menjadi orang yang akan menyimpang pemahamannya dari pemahaman yang benar. Kalau kita salah dalam memahami agama, resikonya sangat besar. Kehidupan akhirat kita akan jadi bermasalah. Jadi kita akan celaka.
Gara-gara kita menganggap saya sudah tingkatannya tinggi, tidak perlu menjalankan syariat. Padahal perintah menjalankan syariat sampai kita meninggal dunia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orangnya masih sehat, orangnya masih punya kemampuan, akalnya sehat, namun ibadah ditinggalkan karena merasa sudah tidak diperlukan lagi ibadah di saat dia merasa berada di tingkat yang tinggi. Ini berlawanan, berlawanan dengan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Makanya kita pesankan, jangan salah dalam mencari guru, jangan salah dalam belajar ilmu, jangan salah dalam memahami buku, jangan salah kita dalam belajar, kita pakai buku yang jelas, buku-buku yang memang direkomendasikan, yang memang dianjurkan untuk dipelajari, bukan buku-buku yang tidak direkomendasikan dengan alasan, oh ini buku yang luar biasa, sehingga tidak dijual belikan di tempat-tempat yang umum. Ini ada dua kemungkinan, memang luar biasa sungguhan, atau mungkin bisa jadi buku yang tidak sesuai, sehingga bisa jadi kita salah dalam memahami. Harus hati-hati. Pertaruhan adalah ketika kita nanti menghadap pada Allah. Kehidupan keselamatan kita di akhirat akan kita pertaruhkan dengan kebanggaan kita memahami suatu ilmu yang salah. Bangga, salah tapi bangga. Harus hati-hati. Ibnu Athaillah lebih menonjolkan pada sisi tasawuf. Bukan berarti Ibnu Athaillah hanya faham tasawuf. Imam Syafi'i lebih menonjolkan dalam masalah fiqih. Bukan berarti Imam Syafi'i hanya faham fiqih. Madhab 4 selain faham fiqih juga faham tasawuf, faham tauhid. Makanya tauhid mereka rata-rata adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengikuti pandangannya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dalam pemahaman ilmu tauhid. Imam Syafi'i Asy'ariyah, Maturidiyah. Imam madhab 4 semuanya sama. Tauhidnya benar, tidak menyimpang. Fiqih lebih ditonjolkan. Karena pada saat itu banyak orang yang tidak memahami tentang masalah fiqih. Sehingga fiqih lebih ditonjolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingtafa'a bi khalqun kathir. Ingtafa'a alab manfaat bihi kelawan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah. Sopo khalqun makhluk kathirun kang akeh. Banyak orang yang mengambil manfaat dari Syekh Ibnu Athaillah. Yang termasuk sangat fenomenal adalah kitab Al-Hikamnya. Al-Hikamnya, mutiara hikmah atau kata-kata mutiara dari beliau yang memiliki kandungan arti yang sangat dalam. Nih, kalau kita belajar tentang Al-Hikam, kita disuguhkan pemikiran-pemikiran yang baru, yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kita dibuat melongo, Masya Allah, ternyata hidup seperti itu. Akhirnya kan gitu, kita mengakui betapa luar biasanya, betapa jauhnya, betapa tingginya pemikiran Syekh Ibnu Athaillah asalkan dari, dituangkan dalam kata-kata mutiara dalam Al-Hikam, kemudian disyarah oleh para ulama, diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah untuk difahami oleh para ulama. Manfaatnya sangat besar. Ibnu Athaillah memberikan manfaat sangat besar kepada banyak orang. Wasalaku tariqahu. Wasalaku lan ngambah sapa khalku tariqahu ing dalane Ibnu Athaillah. Banyak orang yang mengikuti pandangannya Ibnu Athaillah dalam menjalani kehidupannya. Qultu ngucap sapa ingsun. Asy-Syaikh Ad-Dibat, Sahibu Dibat dalam kitab Dibat mengatakan qad syahida lahu syaikhuhu Abdul Abbas Al-Mursi. Qad syahida teman-teman nakseni lahu maring Syekh Ibnu Athaillah sapa syaikhu gurune Ibnu Athaillah Abdul Abbas rupane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Bitakdimi kelawan ngacuaki. Syekh Abu Abbas Al-Mursi
guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid daripada Syekh Hasan Asy-Syadzili, mengakui tentang keunggulan Ibnu Athaillah, kecerdasan, kehebatan Ibnu Athaillah. Gurunya mengakui luar biasa Ibnu Athaillah, sehingga gurunya juga memberikan rekomendasi kepada orang untuk belajar pada Ibnu Athaillah karena mengetahui betul siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan segala kelebihannya. Qala dawuh sapa Ibnu Athaillah fil Lataiful Minani, dalam kitab Lataiful Minan. Qala ngucap li maring ingsun sapa Syekhu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, berkata kepadaku, ilzam netepono sapa sira, teruslah kamu berada di jalur ini, teruslah kamu mengembangkan keilmuan tasawuf. Fa wallahi, mongko demi Allah, la in lazimta yakti lamun netepi sapa sira, latakunanna mongko yakti ana sapa sira iku muftian wong kang ahli fatwa, wong kang aweh fatwa fil madhabaini ing dalam madhab loro. Ibnu Athaillah menirukan apa yang disampaikan oleh gurunya Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengatakan ilzam, teruslah kamu menggeluti tentang tasawuf, menggeluti tentang kesufian, maka demi Allah jika kamu terus-menerus berada dalam jalur tersebut, menggeluti kesufian tentang tasawuf, latakunanna muftian fil madhabaini, kamu akan menjadi orang yang ahli fatwa, memberikan fatwa, memberikan hukum tentang dalam dua madhab, dalam madhab dua. Madhab dua yang dimaksud apa? Yuridu ngarepake sapa syekh madhab ahli syariati ing madhab ahli syariah, ahli ilmi rupane ahli ilmi al-dohiri kang dohir. Yang pertama adalah tentang madhab ahli syariah. Madhab itu pendapat, pandangan, pandangannya ahli syariah. Jadi Ibnu Athaillah mahir dalam bidang fikih, sehingga beliau juga menjadi rujukan dalam masalah fikih. Jadi madhab tentang syariat beliau kuasai, pandangan tentang syariat kuasai, ahli ilmi zahir disebutkan di sini, ahli syariat itu ahli ilmi zahir, ahli ilmu yang zahir. Jadi orang kalau hanya sebatas syariat berarti masih memahami ilmu yang sifatnya zahir. Kalau bahasa lain masih sebatas di kulitnya saja. Masih sebatas di kulitnya saja. Belum sampai mencapai pada isinya. Sangat disayangkan jika orang sudah merasa cukup ketika menguasai di kulit. Ketika mengetahui kulitnya saja, tidak berusaha untuk melihat ke isinya. Ya, orang yang enggan belajar tasawuf karena merasa sudah cukup dengan ilmu fikih, padahal fikihnya masih belum seberapa. Ini hurur, tertipu. Merasa cukup melakukan satu kebaikan, padahal dia bisa meningkatkan kebaikan lebih daripada itu. Sering kita sampaikan bahwa kesempatan hidup di dunia ini sangatlah singkat. Sewaktu-waktu kita pasti akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sangat singkat harus benar-benar bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita bisa meningkatkan, kenapa tidak kita tingkatkan? Kita bisa melakukan yang lebih, kenapa kita tidak melakukan yang lebih? Apa yang menjadi penyebab kita tidak melakukan yang lebih? Padahal kita bisa. Dan nantinya yang kita dapatkan juga lebih kalau kita melakukan yang lebih. Tapi kalau kita melakukan yang biasa, yang kita dapatkan yang biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang lebih yang kita miliki. Uang kita hanya melakukan yang biasa. Maka yang harus kita lakukan lebih daripada yang biasa, biar kita nantinya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini ilmu syariat. Mau tidak mau harus kita fahami. Namun kita tidak boleh hanya terbatas pada syariat, kita juga harus memahami tentang ilmu hakikat. Madhabi ahli hakikati lan madhabi ahli hakikah, ahli hakikat, yaitu orang-orang yang faham tentang masalah tasawuf, tentang masalah hakikat, ahli ilmi batini rupanya ahli ilmu batin.
Ahli hakikat disebut dengan ahli ilmi batin. Ahli ilmu yang sifatnya batin. Jadi ada kulit, ada isi. Tidak mungkin kita mencapai isi tanpa kita melalui kulitnya. Ibaratnya untuk mencapai saripatinya kelapa, kita mau tidak mau ya harus mengkuliti kelapa dulu. Jadi kulitnya kelapa bagian luar kita lepaskan, kemudian cangkangnya yang ada di dalam kita lepaskan, kemudian kelapanya mau tidak mau ya harus kita parut, kemudian kita peras, sampai akhirnya kita mencapai pada santannya, pada intinya, pada hal yang paling pokok. Kalau kita langsung mengambil santan ya tidak bisa. Prosesnya harus kulit kelapa dilepas, dikuliti dulu. Ya. Namun tidak boleh hanya sebatas menguliti saja kemudian diletakkan begitu saja. Setelah dikuliti ya, tujuan utamanya apa? Mengambil santan. Santannya harus besar benar-benar bisa kita dapatkan. Dalam menjalani agama, ya, menjalankan agama juga demikian. Syariat harus kita jalankan, intisari daripada syariat harus kita juga dapatkan. Tidak hanya sekedar menjalankan syariat, sedangkan intisari daripada syariat tidak kita pahami, tidak kita laksanakan dalam kehidupan. Semua ibadah yang kita kerjakan itu ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan pribadi-pribadi yang baik bagi mereka yang mengamalkan ajaran agama. Ketika ajaran Islam kita amalkan dengan baik, tujuan utamanya bukan mengamalkan, bukan menjalankan syariat di sisi hal yang zahir. Misalkan kita mengerjakan sholat hanya sebatas di sholat, mengerjakan puasa hanya sebatas di puasa, tidak. Bagaimana sholat dan puasa kita benar-benar membentuk kepribadian yang luar biasa, kewadian yang sangat baik pada diri kita masing-masing. Menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang senantiasa mengabdikan dirinya pada Allah SWT. Memberikan yang terbaik buat orang lain. Taat sepenuhnya kepada Allah, zahiran wa batinan. Menurut apapun yang diinginkan oleh Allah, nurut, manut. Apapun yang diinginkan oleh Allah. Bahasa kita ya, lek kon ngalor yo ngalor, lek kon ngidul yo ngidul. Apa jarine Gusti Allah, apa jarine utusane Allah, nggih dilakoni kabeh. Ndak pernah kita mengatakan oh saya tidak kalau yang itu, saya melakukan yang ini tidak. Kita katakan kalau itu memang sebagai perintah yang harus kita jalankan dengan sepenuh hati kita menjalankannya. Dengan penuh keikhlasan kita melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fihi. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Athaillah fi dalam kitab Lataiful Minan. Ayatun lan maneh. Wallahi demi Allah. Lana layakunanna laka sa'nun azim. Wa qala fihi aidan. Dalam kitab Lataiful Minan, Ibnu Athaillah kembali menirukan apa yang disampaikan oleh gurunya Syaikh Abbas Al-Mursi. Wallahi demi Allah layakunanna yakti ono temenan ikulaka maring sira apa saknun kelakuan azimun kang agung. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa gurunya pernah menyampaikan pada beliau Syaikh Abbas Al-Mursi mengatakan wallahi demi Allah layakunanna laka saknun azim, sungguh ada pada dirimu itu kelakuan yang agung. Sifat-sifat yang sangat mulia, sifat-sifat yang sangat luar biasa, sifat-sifat agung ada pada diri Ibnu Athaillah As-Sakandari, diakui oleh gurunya, disampaikan oleh gurunya. Wallahi demi Allah layakunanna laka sa'nun azim. Diulang lagi, demi Allah kamu itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, kelebihan yang besar. Qala dawasa Ibnu Athaillah fakana bihamdillah mala angkiruhu fakana mongko tenemu
bihamdillah kelawan muji Allah apa ma barang ala angkaruhu nggih. Ala angkaru kang ora ingkar sapa ingsun ing ma. Ya demi Allah apa yang disampaikan oleh guruku sahabat al-Musi benar-benar ada pada diriku. Jadi apa yang menjadi doa gurunya, apa yang diprediksi oleh gurunya itu benar-benar nyata. Karena sudah kelihatan cara ciri-ciri ne wong sing bakal alim, sing model piye niku enek. Ciri-ciri ne sing wangel diajar sing piye niku nggih enten. Sudah bisa dilihat kedepannya nanti akan seperti apa itu kan sudah bisa diprediksi. Akan jadi orang yang hebat atau tidak. Walahu at-ta'alif khamsatun. Walahu laniku tetap ketuhi ibnu Atha'illah at-ta'alifu tawi anggit-anggitan khamsatun kang limo. Ibnu Atha'illah memiliki buku karangan atau yang disusun oleh ibnu Atha'illah. Ya. Kitab yang disusun ibnu Atha'illah ada lima. Yang pertama adalah At-Tanwir fi Isqati Tadbir. At-Tanwir rupane kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Ing dalem mertelake, ngugurake, merintai, to ngatur. Ada kitab yang ditulis Ibnu Atha'illah namanya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Jadi At-Tanwir artinya menerangkan, memberikan jelas nggih, memberikan penjelasan menggamblangkan nggih. Fi Isqati Tadbir di dalam masalah melepaskan tadbir, melepaskan, mengatur tentang kehidupan, mengatur tentang kehidupan. Ya. Arih nafsaka minat tadbir. Ya. Arih nafsaka artinya adalah lepaskan dirimu, ya. Bebaskanlah dirimu, istirahatkan dirimu untuk mengatur hidup. Tentang masalah orang mengatur hidup ini, Ibnu Atha'illah itu membuat satu kitab khusus tentang alasan kenapa kita harus melepaskan diri dari mengatur hidup. Artinya memaksakan diri untuk mencapai satu tujuan. Banyak alasan yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Termasuk dawuhnya Nabi, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Kita posisinya di mana? Hakikatnya kita tidak punya posisi sama sekali. Semuanya terjadi dan tidaknya sesuai dengan diinginkan, dikehendaki oleh Allah dan tidaknya. Andai kan semua orang berkeinginan untuk memberikan sesuatu yang manfaat bagi kita, tapi kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Walaupun semua orang ingin menjatuhkan kita, ingin menghinakan kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk menghinakan kita, ya tidak akan jadi hina. Sehingga manusia tidak punya kemampuan sama sekali untuk mewujudkan keinginannya apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kok ternyata mampu, itu bukan manusia yang mampu. Namun ketepaan, nonton loh, ketepaan bareng dengan apa yang menjadi keinginannya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusianya. Tapi manusia merasa dirinya yang mewujudkan, padahal tidak sama sekali. Arih nafsaka minat tadbir, lepaskan, istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena apa yang menjadi wilayahnya Allah, kita tidak perlu ikut-ikutan terlibat di dalamnya. Apa yang menjadi wilayah kita, itulah yang harus kita lakukan. Wilayahnya Allah, apa? Ya memberikan yang kita inginkan atau tidaknya itu wilayahnya Allah. Wilayahnya Allah itu mengkayakan atau tidaknya kita, memuliakan atau tidaknya kita, memuliakan atau tidak memuliakan kita, wilayahnya Allah. Kita tidak perlu mengejar itu. Yang kita lakukan apa? Apa yang menjadi perintahnya Allah. Kita harus menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Itu yang menjadi wilayah kita. Fokusnya hanya di situ saja. Imbasnya ke kita seperti apa? Itu bukan wilayah kita. Itu kehendak Allah. Apakah Allah akan memberikan balasan atas amal solih yang kita kerjakan di dunia atau di akhirat? Itu ya Allah. Allah mau memberikannya di mana terserah. Memberikan atau tidaknya terserah. Ini tidak perlu kemudian kita mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan, sudahkah kita memenuhi apa yang diinginkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Di batas itulah kita melakukan. Sehingga kalau kita memahami keterbatasan diri kita, akhirnya kita tidak memaksakan diri apa yang sebenarnya tidak kita mampu. Arih nafsaka minat tadbir. Ibnu Athaillah, itu ada buku yang ditulis tentang masalah itu, namanya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Sampai dadi buku. Saking panjang lebarnya penjelasan tentang masalah melepaskan diri dari melok ngatur-ngatur urip. Betul lho. Urip enggak usah di melok-melok diatur. Wah, aku kudu ngene. Ndak iso ngudokne. Krana sing ngersakne Gusti Allah. Lakoni apa sing iso dilakoni sak tenane. Men-planning, merencanakan sesuatu, ndak jadi masalah. Tapi memaksakan harus berhasilnya sesuatu, itu yang jadi masalah. Maksakan, oh saya harus begini. Saya kalau merantau harus berhasil, harus memiliki sesuatu yang saya inginkan. Masalah. Tahu-tahu nanti merampok. Karena mencari dengan jalan biasa tidak berhasil, akhirnya ambil jalan pintas. Ini maksakan diri. Kok tidak berhasil, akhirnya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, Walataifil Minan. Kitabnya lagi adalah kitab Lataifil Minan fi Manaqibi Syaikhihi, yang menjelaskan tentang manakib. Jadi penjelasan tentang biografinya, gurunya Abil Abbas, yakni gurunya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, dan gurunya lagi Wasaikhihi, dan gurunya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, yakni Syekh Abu Hasan Asyadili. Itu di dalam kitab Lataifil Minan itu menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan Syekh Abu Hasan Asyadili. Dijelaskan. Karena memang seorang guru itu merupakan bentuk nyata dari contoh kehidupan. Benar-benar memberikan contoh dalam setiap perilakunya. Bukan sekedar pandai memberikan apa, menyampaikan contoh, namun juga bisa menjadi contoh. Jadi contoh nyata. Bagaimana Mbah Yai Maimun Zubair di mata santri-santrinya, itu memang bentuk nyata dari pelaksanaan ajaran agama. Jadi gurunya bisa menjadi gambaran, oh inilah ajaran agama. Terwujud dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang guru. Sehingga ada manakib. Ada manakib. Ada sesuatu yang menonjol, yang bisa dilihat oleh santri-santrinya dari apa yang dilakukan oleh gurunya. Ibnu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi, Abu Hasan As-Sadili, ini dilukiskan, digambarkan dengan jelas, ditulis oleh Ibnu Athaillah tentang kehidupan kepribadian seorang guru yang luar biasa. Wa kaifiyati suluk, kemudian kita ngelihat Tajul Arus, kitab ini. Tajul Arus, kitab Tajul Arus, mahkotanya pengantin. Wa huwa mu'allafun min huma. Tajul Arus merupakan kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, diambil juga dari kitab Lataiful Minan dan kitab Tanwir. Wa Miftahul Falah, kitabnya lagi namanya Miftahul Falah. Miftahul Falah, sama-sama miftahnya, belakangnya falah. Kuncinya keselamatan, falah. Fi Dzikri, dalam masalah zikir, wa kaifiyati suluk, dan tata cara untuk suluk beribadah menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aidan, bagi Ibnu Athaillah juga punya kitab namanya Al-Qaul Al-Mujarrad fi Ismil Mufrad. Kitabnya Qaul Mujarrad fi Ismil Mufrad. Matmunu hadzal kitab Tajil Arus Tahqiqul Ahwal wal Maqamat. Matmunu hadzal kitab utawi kang den simpen ikilah kitab. Tajil Arus pan kitab Tajil Arus, Tajil Arus itu memuat apa? Iku tahqiqul ahwali nyataake pira-pira tingkah wal maqamati lan pira-pira derajat. Itu menjelaskan tentang masalah maqam, masalah hal, masalah situasi yang ada dalam hati seseorang. Bagaimana orang bisa menjadi benar-benar bertobat pada Allah, benar-benar bersabar kepada Allah, benar-benar bersyukur pada Allah. Nanti ditunjukkan betul cara orang yang
bagaimana caranya melekat, ya. Sifat sabar bisa melekat, sifat syukur bisa melekat, ya. Sifat-sifat baik yang lain bisa melekat, itu namanya maqam. Kalau sudah melekat menjadi kepribadian namanya maqam. Wa ahkamul adwak lan pura-pura kukume pura-pura pengicip wal manazalat lan pura-pura manggon. Wa wa nasibul mustasrifin wa wa ta kitab tajul arus ku nasibul mustasriqina bagiannya pira-pira wongkang amrih mulyo kabeh di mustasrifin nal muridin saking pira-pira murid wal mubtadiina lan wongkang ngawiti ngambah dalan usul marang Allah nal arifina saking wongkang ma'rifat-ma'rifat kabeh wa dannau min aktsari ma waqa'a fihi wa dannau utawi luwih kikilah werna iku min aktsari ma saking luwih akeh barang waqa'a kang tumiba apa ma fi dalam kitab tajul arus pamadatu utawi bahan asali tajul arus iku mimitsli kitabil hatimi saking sepadane kitab kitab kang bangsa hatimi fil muamalat ing dalam masalah muamalat wal buni lan kitab Syekh Al Buni fil manaz fil manazalat dalam masalah manazil atau mangzilah ila hari dzalik maring sakliyane mengkono-mengkono kabeh. Demikian nggih tentang biografi singkat Ibnu Athaillah. Jadi intinya kitab Tajul Arus ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang kita kenal dengan Al-Hikamnya. Beliau adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, tidaknya sebatas ilmu tasawuf. Juga ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli usul dan lain sebagainya. Hanya saja beliau lebih menonjolkan kepada masalah tasawuf. Beliau diakui oleh gurunya sebagai orang yang hebat yang memberikan manfaat yang besar kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibnu Athaillah, ya, bisa memberi manfaat bagi orang lain dalam bidang kita masing-masing, dan kita pun nantinya juga bisa menjalankan agama dengan baik dan benar, ya, sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita semua, sehingga nantinya kita selamat fitunya wal akhirat. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.